anak band banget, guys. Hari ini mau ngapain kita? Mau mabok-mabokan lagi, ya kan? Buset, buju. Gede banget. Mau bikin apa, sayang? Hari ini kita mau bikin telur gulung raksasa. Wow! Sesuai request. Kenapa? Ada yang request. Kenapa? Supaya yang request senang. Oke. Pakai ini kita. Yes. Jadi guys, kalau kalian mau bikin telur gulung yang versi kecil-kecil, kita punya resepnya. Namanya telur gulung apa, Seng? Topoki. Dijamin enak, tinggal beli, bikin-bikin-bikin, gampang lah. Berhubung ini besar, kita tidak bisa memakai cara tersebut. Kita harus pakai wadah yang besar. Kita pecahin ya, guys. Dia mau pamer tuh pasti satu tangan tuh. Kan gua udah pas tahu. Emang gitu kan pecahin ya. Emang gitu lah, maksudnya gimana? Gua enggak perlu diketok. Gua enggak perlu diketok. Wih, dia lemek. Bisa juga, enggak perlu diketok. Oh, jadi mau saling ngadu-ngadu nih ya. Iyalah. Wede. Crystal is always the best. Hop hop hop. Hop hop. Boleh. Your turn. Hop, 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 hop. Ada kulitnya, guys. Salah diketok. Licin guys, licin. Karena itu tangan gue tuh udah bekas yang itu, jadi licin guys. Bekas yang apa? Bekas kena itu tadi sebelumnya, licin okay, jadinya. Ini. Pokoknya ini kira-kira ada 1 kilo telur ya guys yang bakalan kita pecahin. Oke, sudah dipecahkan semuanya. Aku mau cuci tangan dulu ya guys. Sama. Kembali. Oke. Okay. Terus dikasih apa lagi sayang? Sekarang kita kasih garam dan lada. Gede banget sih. Widih. Sambil nunggu aku panasin minyak dulu kali ya, guys. Kita kasih chicken powder. Kita kasih gula sedikit. Ha. Ini tidak di endorse karena banyak merek minyak akan bercampur di sini ya, guys. So, minyak-minyak yang mau endorse silahkan. Tuh, banyak kan? Banyak brand kan di sini. Gunting sayang. Tuh, kita punya berbagai macam brand minyak goreng. Jadi, silahkan minyak goreng apapun yang mau masuk, silahkan masuk ke channel Kristo dan Siska. Asik. Oke, jadi ini kita tambahin air. Wih, gila. Ini aku ngeri-ngeri sih. Ini bisa buat cuci muka juga ya, sayang. Oke. Kita kira-kira ya. Kita kocok pakai balon wish. Oke. Nah, ini kan masih kental nih. Tambahin air. Harus benar-benar panas banget ya guys, biar nanti telurnya kalau kita masukin dia langsung mekar, langsung buyar ambiar ke atas gitu ya guys, dan pada akhirnya gampang deh buat digulung. Nah nanti kita pakai ini nih sticknya, ini sumpit sebenarnya, sumpit bambu yang buat yang gede. Cakwe ya? Ya yang buat cakwe bakmi kita pakai ini. Aku takut kecolok. Gini-gini. udah coba icip. Kamu aja. Nanti enak aja. Emang kadang kita icip sih guys. Nah ini pastikan telurnya yang bisa dimakan ya guys. Yang bisa dimakan langsung. Dan yang fresh. Jangan kalau nggak fresh tuh diicip-icip terus sakit perut. Dikit aja ya guys icipnya. Udah pas. Udah. Sambil kita nunggu minyaknya panas. Dan ini telurnya udah jadi. Sekarang kita bikin sausnya. Oke. Ini ada saus sambal. Gampang banget guys. Saus sambal. Ini memakai ilmu kira-kira. Kira ini ilmu hitam. Ini pakai saus sambal botolan, boleh merek apa aja. Terus kita kasih gula. Banyak gaya. Gini. Banyak gaya. Kita kasih air sedikit sama cuka sayang. Tolong sayang. Cuka.
Ini dia. Nih guys, kita punyanya cuka ini cuka beras. Kalau kalian punyanya cuka yang biasa juga nggak apa-apa. Kasih sedikit aja. Dah, biar segar-segar gimana gitu. Oke, ini kita aduk. Kita coba. Itu perasaan banyak sendok deh, Pak Haji. Sendok kecil lah. Ini tipe-tipe Western Chef yang kalau masak tuh perabotan banyak banget ya, guys. Sekarang minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita udah boleh coba goreng kali ya. Langsung coba goreng deh. Jadi aku yang menggulung, Kristo yang nyiram. Ya. Are you ready? I'm ready. Asik. Yuk, 3, 2, 1. Ayo guys. Wow, terusnya cepetan lagi sayang. Yang banyak. Tunggu dingin dulu, tunggu. Lagi terus. Wuh. Kita akan membuat telur raksasa sebisa kita ya guys. Menurut kita sih segini udah raksasa. Mungkin. Gak tau menurut mereka ya. Iya, karena kapasitas di studio ini juga yang paling maksimal kayak segini deh. Iya. Oke. Saatnya kita gulung. Gulung. Kurang dalam, kurang sini. Oke, kita kedalemin lagi guys. Kita gulung lagi. Kirimin ke sini. Takut. kurang sampai ke sini nih. Iya, kita coba gak, lagi. Bisa enggak ya? Kita arahin bisa lagi? Bisa dong. Langsung hajar lagi. Pelan-pelan, serem sayang. Wih, gila sih. Ini sih persis yang kayak di sekolah-sekolah ya, kan? Iya. Ayo lagi, serokin. Ayo, sampai belakang banget, sampai belakang. Woi. Kita tarik sini ya. Tarik lagi, Wih. Mantap. Lagi. Dah, tuang lagi. Mantap. Wih, guys. Ini rasanya pengen tuang lagi ya. Ya, pelan-pelan sayang, serem. Gimana ya caranya supaya bisa sampai sini ya? Kita usahakan ya guys. Let's go. Yay. Nah, tarik lagi sampai ke dalam. Nah, mantap tuh sayang. Tarik. Nah, mantap tuh sayang. Tuh. Kamu mau coba nggak? Udah tahu sih pasti bisa sih. Wes. Sombong amat sih ini orang lama-lama. Untung sayang. Cie. Jadi deh, telur gulung raksasa. Wih, yang depannya hitam. Iya nih, depannya hitam nih. Karena dia ini ya. Ungu lagi. Karena dia kan gini terus kan, diputer. Jadi dia paling lama dimasak meskipun paling hitam. Udah dicocol, udah diapa-apain, tetap aja. Nggak ketolong ya? Iya, susah sih. Memang okay. Harus yang lebih ceper biar lebih bagus. Cobain kali. Cobain dong. Ayo. Kita cobain. Ayo kita cobain, guys. Kita siram. Ayo kita siramin yuk, guys. Oke. Kamu udah siap belum nih makannya? Sudah. Makan dong, tuh ada yang gak sabar. Gue ngeri makannya tuh, gak ngeri-ngeri. Soalnya Kristo lagi habis
ada insiden guys yang menyebabkan dia tidak bisa makan sambal banyak. Sendoknya nggak ada. Gak seru banget sih kalau makan kayak gini tuh nggak boleh makan cantik. No. Kita harus. Jadi makannya gimana? Langsung lah. Ayo guys, kita cobain guys. Bagian hitamnya. Kristo. 3. 2. Ah, bagian hitamnya siapa? Satu. Hitam. Ya. Pahit gak? Aneh yang depan. Kayak berkerak gitu. Kayak bakso bener. Tapi jurang, yang depan dong. Yang depan. Ah, enggak, kamu harus coba yang depan. Ini minyak semua guys. Oke guys, kita makan. Enak. Tunggu, kita bandingin sama bagian ujung. Yang ujung enak. Serius? Cobain. Yang ujung. Yang ujung. Ujung sana. Adi banget. Ujung sana. Aneh. Dia mah gak bisa dikit guys. Jorok banget sih. Udah ada di gigit dicopotin. Kendal gitu. Kayak kerak. Udah dikasih dikit. Tuh. Dimakan juga akhirnya. Kayak itu ya, cat tembok yang lupas ya. Gitu aja. Thank you guys yang udah nonton. Kira-kira konten ini kalian suka gak? Nah, dan kalian pengen request konten apa lagi nih? Tinggal komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga apa lagi? Udah itu aja. Ya kalau mau ikut silahkan, tapi jangan lupa dalam pengawasan orang tua ya guys. Dan tag ke @RizkyMC6 dan juga @KristoMC6. See you in the next video. Bye. Makan lagi nggak? Biasa kan makan lagi. Nggak.